Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan tentang al-imanu bil kutub. Setelah kita membahas tiga faedah dan buah dari iman kepada kitab yang diturunkan Allah, di antaranya kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala perhatian kepada hamba-Nya dengan menurunkan pada setiap kaum kitab yang menjadi petunjuk bagi mereka. Yang kedua, mengetahui hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam syariat-Nya. Dan ketiga, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kitab-kitab tersebut. Kemudian kita lanjutkan tentang al-iman bir rusul. Al-imanu bir rusul, yaitu beriman kepada para rusul. Ini rukun iman yang keempat. Ya, setelah kita membahas iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab yang diturunkan, itu al-imanu bir rusul, beriman kepada para rusul yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Ar-rusulu jama' rusul. Ya, rusul adalah jama' daripada rasul. Artinya mursal, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ay mab'utsun bi iblaghi syai, diutus Allah untuk menyampaikan apa yang telah Allah perintahkan untuk disampaikan. Kalau kita lihat pengertian para ulama, bahwa rasul itu adalah orang-orang yang Allah berikan kepada mereka wahyu, orang-orang itu manusia, berarti orang-orang yang Allah berikan kepada mereka wahyu, dan Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya syariat dan diperintahkan untuk disampaikan syariat tersebut. Inilah secara singkat pengertian rasul, itu orang atau orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari golongan manusia, yang dengan diutusnya sebuah syariat serta diperintahkan Allah untuk menyampaikannya. Dalam Islam, rasul pertama siapa? Nuh alaihi salam. Dan akhir rasul adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rasul pertama kita adalah Nuh. Nabi Adam. Tapi rasul pertama adalah Nuh alaihissalam. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa antara Adam alaihissalam dengan diutusnya Nuh itu asratu qurun, 10 abad. Apakah 10 abad itu dengan hitungan kita manusia hari ini, satu abad berapa? 100. Tapi para ulama tidak menjelaskan makna hadis Nabi SAW di mana antara Adam dengan Nuh diutus itu 10 abad, dan tidak dijelaskan apakah 1000 tahun dalam hitungan kita hari ini, karena masing-masing generasi berbeda hitungan abadnya. Maka cukup kita memahami bahwa antara Nuh alaihissalam dengan diutusnya Adam, ya, maka itu 10 abad. Dan diutusnya Nuh alaihissalam sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhi wan nabiyyina min ba'di. Sesungguhnya kami wahyukan kepada kamu Muhammad sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh alaihi salam dan nabi-nabi ya setelahnya. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nuh adalah rasul pertama, itu diriwayatkan oleh Anas Ibn Malik dari Nabi SAW tentang hadis syafaat. Hadis syafaat ini hadis yang sangat panjang, di mana Nabi SAW menyebutkan di dalam hadisnya, zakara anna an-nasa ya'tuna ila Adam, di saat hari kiamat kelak, di saat penantian putusan Allah di padang mahsyar, semua manusia meminta agar ya disegerakan keputusan di hari itu, karena penantian yang sangat panjang. Ya, orang-orang ya, kafir merasa sangat panjang. Manusia yang tidak beriman rata-rata merasakan betapa dahsyatnya hari itu. Maka kemudian manusia datang kepada Adam alaihissalam. Ini Nabi menceritakan tentang hadis syafaat itu di penantian yang sangat panjang di padang mahsyar. Orang-orang datang semuanya kepada Nabi Adam alaihissalam, liyasfa'lahum, agar Allah berikan kepada manusia putusan segera. Adam minta untuk menghadap kepada Allah agar Allah berikan putusan. Fa ya'tadzir ilaihim,
sampai Adam tidak mampu untuk menghadap Allah, kemudian dia berkata u'tu Nuhan huwa awwalu rusulin ba'athahu Allah, jangan datang kepada saya, kata Adam, tapi datanglah kalian kepada Nuh, karena dia adalah awwalu rusul, rasul pertama yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebagai dalil bahwa Nuh alaihissalam adalah rasul pertama, baik dari Al-Qur'anul Karim maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pada akhirnya ya, setelah Nuh tidak mampu menghadap Allah, merasa tidak sanggup, kemudian datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Ibrahim tidak sanggup, datang kepada Nabi Musa dan tidak sanggup, yang terakhir nanti datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengiyakan permintaan itu, dan Nabi menghadap kepada Allah, di mana Rasulullah SAW memuji Allah dengan pujian yang tidak pernah sebelumnya. Kemudian Nabi SAW dikatakan kepadanya, ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, sal tu'ta wasfa' tusaffa, minta, apa yang kamu minta akan diberikan, minta syafaat pasti aku mau diberi. Maka kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala selamatkan umatnya. Bayangkan, tidakkah pantas bagi kita untuk mengatakan bahwa cinta kita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tidak pantaskah bagi kita untuk mengagungkan sunnah-sunnahnya, di dalam hidupnya dia merindukan kita, dia mendoakan kita, di saat paling dahsyat di hari kiamat kelak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diingatnya adalah umatnya, agar Allah tabaraka wa taala selamatkan umatnya dari azab, dari api neraka, agar Allah kumpulkan mereka bersama di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang penuh dengan kasih sayang, Nabi yang penuh dengan cinta kepada umatnya. Maka mari sama-sama kita hidupkan sunnah Nabi dalam keseharian kita. Kita hidupkan di tengah-tengah keluarga kita. Kita ajak orang-orang yang kita cintai untuk mengenal sunnah Nabi, lalu kita amalkan. Ketika kita bicara sunnah Nabi, kita bukan bicara hal-hal yang aneh-aneh, tapi kita bicara tentang apa yang disukai oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kita akan bisa mendapatkan cintanya, bahkan mungkin syafaatnya di hari kiamat kelak, sementara sunnahnya kita tidak amalkan, tidak fahami di dunia ini. Jangan kita bicara bahwa kita mengamalkan sunnah untuk orang lain, tapi untuk diri kita yang membutuhkan amalan itu, jangan kita abaikan. Sekecil apapun sunnah Nabi kita kerjakan. Karena biasanya orang yang mencintai, terhadap orang yang dicintai, pastilah akan mencontohnya, bahkan mengikuti apa yang dia sukai. Nah, bukti cinta kita kepadanya dengan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ajak keluarga kita, ajak dengan orang-orang terdekat dengan kita. Jangan diberikan dulu label, jangan diberikan dulu kalimat-kalimat negatif, jangan. Karena terkadang subhanallah alergi orang ya terhadap sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ketika diajak ya untuk mengamalkannya, untuk mengetahuinya, memahaminya, terkadang ada kalimat-kalimat yang kurang pantas yang dilontarkan oleh seseorang. Kita tidak boleh melakukan hal yang seperti itu, tapi kita berusaha untuk mencintainya. Bahkan para sahabat saja, bukan pada bab-bab amaliyah ibadah, tapi pada perkara-perkara mubah, para sahabat pun mencontoh. Nabi suka lewat di situ, para sahabat lewat di situ. Nabi suka lewat di situ, pernah lewat di situ, para sahabat yang melihat Nabi lewat di situ berusaha untuk lewat, karena mencintainya, karena mencintai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bukan pada bab-bab ibadah saja, bukan hanya pada ketaatan saja, tapi pada perkara-perkara yang mubah sekalipun para sahabat meniti apa yang dititi oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Nuh merupakan Nabi Rasul yang pertama, dan dia adalah seorang Nabi yang diutus Allah untuk menyelamatkan akidah ini dan menyebarkan tauhid ini. Karena Nuh alaihissalam ya adalah Nabi yang diutus untuk memperbaiki kondisi kesyirikan yang sudah
banyak di tengah masyarakat. Kesyirikan sudah merajalela, penyimpangan sudah banyak. Ya, dan awal kesyirikan yang terjadi pada masa Nabi Nuh adalah mereka gulu terhadap orang-orang soleh mereka. Gulu terhadap orang soleh mereka. Orang-orang soleh mereka meninggal dunia. Kemudian datang syaitan dengan keimanan, dengan generasi yang jauh dari keimanan. Kemudian dirayulah generasi-generasi itu untuk melukis orang-orang soleh di masa itu. Setelah itu dilukis, gambar-gambarnya dilukis, datang generasi berikutnya, maka diletakkanlah di dinding-dinding. Setelah sekian generasi berlalu, kemudian dirayu oleh setan, dibisikkan kepada generasi yang lemah imannya, kemudian pada akhirnya mereka sampai menyembah ya gambar-gambar tersebut dan melakukan kesyirikan di dalam agama mereka. Nah, ikhwan fillah, di antara keistimewaan Nabi Nuh alaihissalam disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ya bahwa innahu kana 'abdan syakura. Nabi Nuh itu termasuk hamba Allah yang bersyukur. Padahal kalau kita lihat perjalanan dakwanya sangat berat dan sangat banyak tantangannya. Dakwanya berapa tahun? 950 tahun. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nabi Nuh alaihissalam dengan hamba yang pandai bersyukur. Padahal kalau kita lihat perjalanan hidupnya, seorang hamba, seorang rasul yang penuh dengan ujian dan cobaan. Ternyata para ulama menjelaskan dari hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan ternyata Nuh alaihissalam ya kenapa termasuk hamba Allah yang bersyukur. Tak kala Nuh makan, maka memulai makan dia mengucapkan memuji Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nuh memakai baju, maka dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ia meminum, maka dia minum dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Apapun aktivitas Nuh alaihissalam, ternyata beliau itu selalu memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh para ulama, di antara rahasia kenapa Nuh disebut Allah innahu kana 'abdan syakura, karena setiap aktivitas beliau itu selalu diiringi dengan kalimat pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran mahal untuk para duat, para ustaz, para guru, para pendidik kita semuanya yang menyebarkan dakwah tauhid ini, yang mengajak orang kepada agama dengan cara yang benar. Maka kita harus memiliki apa yang ada pada Nabi Nuh alaihissalam dengan kesabaran yang sangat panjang, berdakwah kepada Allah 950 tahun, yang beriman hanya lebih kurang ya belasan orang. Dari dakwah-dakwah tersebut butuh 1 tahun untuk mendapatkan 1 orang yang beriman, butuh 11 tahun untuk mendapatkan 1 orang yang beriman. Gimana? Dan ini menunjukkan bahwa hidayah bukan di tangan manusia, bukan di tangan kita, tapi hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berkehendak. Makanya Nuh disebut dengan sebutan Abul Bashar Tsani. Nuh disebut dengan Abul Bashar Tsani, bapak manusia yang kedua. Bapak manusia yang pertama siapa? Adam. Nuh bapak manusia yang kedua. Karena dijelaskan oleh para ulama, ternyata generasi setelah Nuh alaihissalam itu adalah generasi dari tiga orang anak beliau. Generasi dari 3 orang anak Nuh alaihissalam. Nah, oleh karenanya dari situlah mungkin berkembang biak ya seluruh dunia ini tidak terlepas dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Ya, bahwa Muhammad itu ya, makana Muhammad aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah, disebutkan oleh Allah langsung bahwa Muhammad itu adalah utusannya, wa khataman nabiyyin, penutupnya para nabi. Makanya kata Allah di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa Muhammad rasul dan dia penutup para kalau ada orang yang ngaku menjadi nabi setelahnya berarti nabi palsu, pasti sudah. Tidak perlu kita cari data ilmiah lagi. Ya. Siapapun yang mengaku-ngaku nabi setelah Nabi Muhammad, maka itu pasti nabi
Ini palsu. Tak perlu kita beriman dan tidak perlu kita menghabiskan waktu untuk berdebat dengannya. Ini pembohong, pasti pembohong. Ya. Maka kemudian walam takhul ummatu min rasul min rasulihi wa lam takhlu ummatun min rasulin yab'athuhu Allah ta'ala bi syari'atin mustaqillah ila qaumi aw nabiyyun yuha ilaihi bi syari'atin min qabli liyujaddidaha. Bahwa setiap umat ya, yang mana diutus Allah Subhanahu wa taala padanya rasul, yang mana utusan itu tidaklah yang dibawanya kecuali adalah syariat yang berdiri sendiri kepada kaumnya, atau seorang nabi yang diwahyukan kepadanya dengan syariat sebelumnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala katakan wa laqad ba'athna fi kulli ummatir rasula an ya'budullaha wastanibut ta'ud. Inilah misi setiap nabi dan rasul yang Allah utus untuk menyembah Allah dan membebaskan manusia dari ta'ud. Siapapun nabi dan rasul, misi utamanya adalah mengajak umatnya, kaumnya untuk menyembah Allah. Ani'budullah, itu saja. Bukan mengajak kepada mereka untuk disembah. Makanya di antara sifat ghulu di sebagian ya orang terhadap malaikat, terhadap para rasul yang diutus, sampai mereka menyembah atau mengkultuskan, seperti mana disebutkan bahwa Isa ibn Maryam itu dijadikan sebagai anak Tuhan oleh orang-orang Nasrani. Ini ghulu di dalam akidah mereka, dalam keyakinan mereka. Wah, dia adalah seorang hamba Allah dan utusannya, dan kita yakini itu tanpa melebihi darinya. Makanya para nabi dan rasul, para malaikat tidak memiliki kekhususan uluhiyah, tidak sama sekali. Jangan salah, para nabi-nabi yang diutus Allah dan para rasul yang diutus tidak memiliki kekhususan uluhiyah, penghambaan, ibadah diserahkan, tidak. Mereka orang pilihan, mereka orang mulia betul, tapi hak ibadah itu bukan kepada mereka. Tidak disembah para rasul yang diutus, tidak disembah para malaikat yang diutus Allah. Ya, mereka para malaikat makhluk mulia, dan para rasul juga orang-orang pilihan, tapi al-ubudiyyah lillahi tabaraka wa ta'ala semata. Mereka mengajak kita agar kita murnikan agama kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Maka misinya para rasul yang diutus agar manusia menyembah Allah semata dan keluar daripada penyembahan at-taghut. Allah juga mengatakan wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada satu umat kecuali di situ ada rasul yang memberi peringatan. Yang rasul memberi peringatan, memberikan nasihat, memberikan bimbingan agar tidak melenceng dari agama yang mulia. Allah juga katakan inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur. Sesungguhnya kami turunkan Taurat, di dalamnya ada petunjuk, di dalamnya ada cahaya. Yahkumu bihan nabiyyun alladziina aslamu lilladziina hadu. Inilah di antara kelebihan-kelebihan kitab, di mana semuanya adalah panduan dan isinya adalah mengajak kepada ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala dan memurni dan menjauhkan diri kita dari penghambaan terhadap ta'ud. Yang perlu kita ingat, war rasulu bashar makhluqun, seperti yang kita tadi, bahwa para rasul itu ikhwafillah adalah manusia dari golongan kita, bukan dari golongan jin. Ya, para rasul manusia seperti kita, mereka makhluk seperti kita. Laisa lahum min qasaisir rububiyyati wal uluhiyyati syai. Mereka tidak punya kuasa di dalam rububiyah. Dalam rububiyah artinya apa? Dalam ciptaan. Tidak, mereka tidak punya kuasa apa-apa dalam ciptaan. Dan mereka juga tidak punya kuasa apa-apa dalam uluhiyah, penghambaan. Qala Allah tabaraka wa ta'ala an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa sayyidul mursalin wa adhamuhum jahan inda Allah qul la amliku li nafsi naf'a. Katakan, Allah katakan kepada Muhammad, katakan aku tidak memiliki untuk diriku naf'an wala dharran illa ma syaa Allah, kecuali apa yang telah Allah takdirkan. Muhammad SAW manusia seperti kita,
makhluk seperti kita. Dia tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa menolak mudharat. Tidak, dia seperti kita persis. Tapi Allah pilih dia, Allah lebihkan dia sebagai seorang rasul yang diberikan wahyu kepadanya. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su in ana illa nadhirun wa bashir liqaumi yu'minun. Ikhwa fillah, bahwa Nabi SAW adalah orang pilihan, tetapi dia manusia seperti kita. Dan begitulah hikmah Allah Subhanahu wa taala, di mana kita bisa mengikutinya pada bab-bab kemanusiaannya. Manusia sebagai seorang suami, kita bisa mencontoh dan menirunya kepada keluarganya. Sebagai seorang ayah pun kita bisa menirunya, bagaimana muamalah dia kepada anak dan cucunya, kepada anak-anak para sahabat di masanya, kita bisa mencontohnya. Sebagai seorang sahabat kepada sahabat, kita bisa mencontohnya. Apalagi seorang tetangga kepada tetangganya, seorang pemimpin kepada rakyatnya. Manusia biasa, dan di dalamnya banyak kemudahan untuk bisa kita menirunya, karena manusia seperti kita. Tapi Allah lebihkan dia dengan kerasulan, diberikan wahyu kepadanya untuk bisa menerangkan agama mulia ini kepada kita, dan kemudian kita selamat di dunia dan di akhirat kelak. Wa qala ta'ala qul inni la amliku lakum dharra wala rashada. Ya. Kemudian qul inni la yujirani min Allahi ahad walan ajida min dunihi multahada. Ikhwafillah rahimakumullah. Dan perlu kita ingat sekali lagi, selain mereka adalah manusia dan makhluk seperti kita, dan para rasul juga merasakan masa-masa sakit, juga merasakan kematian, serta membutuhkan kepada makanan dan minuman dan yang lain sebagainya. Itulah sifat kemanusiaan yang juga bisa kita lihat, ya, sehingga mereka orang-orang kafir Quraisy, ini rasul seperti apa ini, kata ketika Muhammad SAW yang berjalan di pasar-pasar, iya kan? Kan mereka sindir Nabi kita Muhammad SAW. Mereka sindir Nabi kita. Ini rasul seperti apa pula ini, berjalan-jalan di pasar. Bayangan mereka rasul itu bukan seperti itu. Ya, manusia yang penuh dengan kesucian, yang kerjanya hanya menyampaikan, tidak perlu dia berjalan, makan dan minum, tidak perlu dia ke pasar seperti manusia yang lain, tidak. Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia, dia juga sakit, dia juga butuh kepada makan, dia butuh kepada minuman, butuh kepada istirahat, dan butuh kepada keluarga. Ingat kita kisah sahabat yang ingin mencoba melampaui Nabi dalam ibadah, ya kan? Tiga sahabat, yang satu ingin puasa sepanjang masa, yang satu ingin sholat malam sepanjang malam, tidak mau tidur, yang satu tidak mau menikah-nikah sepanjang masa. Berita ini sampai kepada Nabi SAW, sampai. Kalianlah yang mengatakan aku orang yang tidak ingin, aku orang yang ingin salat malam sepanjang masa, sepanjang malam, iya. Kamu yang mengatakan bahwa aku ingin puasa sepanjang masa, iya. Engkau yang mengatakan bahwa tidak ingin menikah, iya. Nabi mengatakan, lihatlah, innil akhsyakum ya lillah wa atqakum lillah. Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah, dan aku adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Lihat, kata Nabi, ana usalli wa arqud, saya tidur salat malam dan aku istirahat, wa asumu wa uftir, aku puasa dan aku berbuka, wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi wanita. Nabi telah mengatakan aku orang yang paling bertakwa, yang paling takut kepada Allah. Lalu kalian mencoba pula sesuatu yang melampaui kudrat manusia, tidak mungkin. Makanya inna dina yusuf, agama ini mudah. Nabi SAW mengatakan la tusaddidu ala anfusikum fayusaddidullahu alaikum. Jangan kalian berat-beratkan diri kalian, ya, kalian akan diberatkan Allah. Yang mudah ini lakukan, jangan ditambah-tambah, jangan dikurangi. Lakukan apa yang diperintahkan, kerjakan apa yang diperintahkan. Jangan dilakukan sesuatu yang tidak di, yang sudah ada saja tidak bisa terlaksana, ini ditambah-tambah pula lagi. Nah ini, maka cukupkan apa yang telah dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, karena kesempurnaan agama itu ada pada apa yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya yang mulia, diikuti oleh para tabi'in dan tabi'in.
tabi'in. Wallahu ta'ala alam sawab. Kita cukupkan dulu dari pembahasan kita tentang iman kepada Rasul. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wassalam. Wassubhanakallahumma bihamdik. Naam. Naam. Jadi Al-Quran merupakan kitab yang termulia. Naam. Mayoritas kita masyarakat Indonesia orang Islam. Naam. Tapi kita tidak mampu melaksanakan hukum-hukum dalam Quran itu secara sempurna. Naam. Siapa sih kita yang bertanggung jawab ya dan lagi kita? Ya. Dan saya juga. Ya. Yeah. Banyak dalil, banyak ayat dan dalil menyatakan Allah itu di atas arah. Naam. Dan di atas arah. Naam. Nah, yang pertama hukum-hukum di dalam Al-Quran sangat banyak, itu pasti ya. Dan kita berusaha untuk mengamalkannya. Kita berusaha untuk mengamalkannya sesuai dengan apa yang kita sesuai dengan ayat dengan apa yang kita pahami, pelajari. Dan ada hukum-hukum yang itu berkaitan dengan kepemimpinan, kan? Hukum-hukum berkaitan dengan kepemimpinan, artinya bahwa hukum itu ditegakkan oleh kepala negara. Itu tidak boleh ditegakkan oleh masing-masing orang. Contoh apa? Kalau mencuri, potong tangan. Ah, nanti banyak tangan orang yang hilang nanti. Kalau kita sendiri yang menegakkan hukum itu. Ada hukum-hukum secara syar'i yang bisa kita lakukan, seperti hukum-hukum salat bisa kita tegakkan, puasa bisa kita laksanakan, zakat kita tunaikan, haji, kemudian ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, di dalam Al-Quran pun ada hukum-hukum yang memang itu berkaitan dengan tugas kepala negara. Nah, di Indonesia ini kita sadari bahwa walaupun mayoritas muslim, tapi kita juga ada undang-undang secara kenegaraan yang mengatur, ya kan? Maka apabila aturan-aturan Al-Quran yang itu harus ditegakkan oleh seorang pemimpin, maka dia yang layak untuk menegakkannya. Banyak hal itu, hukum qisas, berbeda dengan negara Arab Saudi. Arab Saudi itu memang negaranya negara Islam, dan yang menjadi panduan negaranya ada Al-Quran dan Sunnah misalnya. Saya itu pernah lebih dari 4 kali melihat orang yang dipancung itu. Seketika mahasiswa dulu di Madinah, itu melihat yang dipancung itu memang diumumkan. Yang dikisas itu memang diumumkan di radio, di koran, di televisi. Bahwa di hari itu akan ada kisas. Itu ditegakkan oleh pemerintah yang telah melewati orang ini proses hukum yang cukup panjang. Karena apabila satu orang dari ahli waris itu tidak ridha dia dipancung, itu bebas. Itu bebas. Maka ini tentu tugas kepala negara yang menentukan, menunjuk siapa-siapa orang yang melakukan eksekusi ini. Di dalam Islam begitu. Dan saya ingat ketika itu menerjemahkan salah seorang dari warga negara kita, yang ketika itu dia memutilasi majikannya. Ya, saya sebutkan tempat, tidak usah. Ya, dia, saya tanya ketika itu dan saya menterjemah ya. Ketika itu saya pengganti penterjemah. Ya, saya bilang, kenapa ibu memutilasi majikan perempuannya? Majikan perempuannya dimutilasi. Saya sudah lelah sekali, capek gitu ya, siang malam bekerja dan tidak ada istirahat. Kemudian dimutilasinya majikan perempuan, setelah itu dikasih tahunya suaminya. Nah, ini orang Indonesia kerjanya. Kemudian dimasukkan ke goni, dikasih tahu suaminya. Dan dia ngaku sudah menyerahkan diri. Dan ketika itu anak majikannya ada satu orang yang masih kecil, yang belum balik. Ya. Maka proses menunggu anak ini balik, maka dia dipenjara. Sampai pada saat anak ini balik ditanya, kalau dia maafkan ibunya dimutilasi, maka orang ini bebas. Kalau tidak, maka dia jatuh hukum qisas.
Dan saya tidak tahu kejadian setelahnya apakah ada di kisah atau tidak, saya tidak tahu. Ala kulli hal, ada hukum-hukum yang jika berkaitan dengan kita, maka kita yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila hukum-hukum itu yang berkaitan dengan kepala negara yang harus mengeksekusinya, tanggung jawabnya tentu di mereka. Adapun pertanyaan yang kedua yang berkaitan dengan ayat wa huwa ma'akum ainama kuntum, ya, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ayat ini konteksnya adalah tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah Subhanahu wa taala ya disebutkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dan kata Ibnu Qayyim rahimallahu taala lebih dari 1000 dalil, bahkan 2000 dalil yang menunjukkan kalau Allah itu di atas 'arsy. Tapi ada ayat yang kita baca wa huwa ma'akum ainama kuntum, ini dijelaskan oleh para ulama konteks ayat ini bukan bicara huwa di sini adalah zatnya Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang membersamai kalian itu kata para ulama adalah ilmunya Allah, pengawasannya Allah, penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada satu ayat yang Allah sampaikan kecuali ada munasabah khusus ayat itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak kita katakan Allah bersama kita di mana-mana, tapi kita katakan Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita dengan ilmunya, mengawasi kita dengan penglihatannya, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang kita lakukan, apa saja yang kita perbuat, baik itu sendirian maupun dalam ramai-ramai, di pagi ataupun di petang, siang ataupun malam. Semuanya dia terpantau dan terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sebutkan dalil. Ketika berbicara tentang hadis keutamaan salat subuh dan salat asar saja, ini kan penting sekali. Ini dalilnya masyhur sekali. Bahwa malaikat-malaikat itu akan terjadi pergantian mereka di waktu asar dan waktu subuh. Mereka yang bertugas ya satu hari di siang hari, mereka sudah turun di waktu subuh. Ya kan? Dan kemudian setelah asar tiba, mereka akan naik ke aras. Naik ke aras ngapain? Tentu menghadap ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis itu dijelaskan, "Kaifa taraktum ibadi?" Bagaimana kalian tinggalkan hamba-Ku? Allah tahu tidak dengan hamba-Nya? Pasti tahu. Tidak ada dinding, tidak ada jarak, tidak ada tempat kecuali Allah tahu. Tapi Allah bertanya ingin memuliakan hamba-Nya. Maka malaikat mengatakan, "Atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun." Kami datangi mereka dalam keadaan salat dan kami tinggalkan mereka dalam keadaan, baik itu malaikat-malaikat yang bertugas di malam hari ataupun malaikat-malaikat yang bertugas di siang hari. Nah, lagi-lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan, menanyakan tentang itu bukan karena Allah tidak tahu, tapi karena Allah Subhanahu wa taala ya ingin memuliakan hamba-Nya dengan sebutan si fulan salat ya, maka jagalah terus ibadah salat subuh, ibadah salat asar dan ibadah-ibadah salat lainnya sehingga bisa kita laksanakan berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Sekira cukup. Terima kasih. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.